Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menambahkan metode pembayaran dana di Google Play Store ya. Jadi nanti kita bisa top up game ataupun membeli item-item aplikasi lewat Google Play Store dan bayar pakai saldo dana. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama kita buka aplikasi Google Play Store kita. Kemudian di sini kita klik profil Google Play kita ya, yang ini. Oke, selanjutnya kita klik menu pembayaran dan langganan. Dan kita klik metode pembayaran. Nah, di sini kita akan melihat metode pembayaran kita yang sedang aktif, di antaranya saldo Google Play dan kartu prabayar seperti XL atau Axis seperti ini ya. Ini sudah aktif di akun Google Play saja. Nah, untuk menambahkan metode pembayaran dana, di sini kita lihat ke bagian bawah ya. Ada tambahkan pembayaran ke akun Google Anda. Ada kartu kredit, ShopeePay, dan ada juga dana. Nah, karena kita mau menambahkan dana di metode pembayaran Google Play Store kita, di sini kita klik saja yang tambahkan dana ini ya. Oke, kemudian di sini ada tombol lanjutkan di bagian bawah layar HP kita ya. Maaf jika di sini ngeblank hitam karena mungkin ini adalah sensor otomatis. Ya, di sini kita klik lanjutkan. Oke, sedang loading ya. Kita tunggu loadingnya sampai selesai. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke halaman seperti ini ya. Di sini kita klik lanjutkan. Nah, bisa dilihat ya, ini sudah langsung otomatis terhubung dananya ya di metode pembayaran Google Play Store kita. Jadi sangat mudah banget, dan ini sudah bisa kita gunakan untuk melakukan top up game misalkan, ataupun melakukan pembelian item-item aplikasi melalui Google Play Store. Nah, sampai sini saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.